Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami MRS Official TV, dulur. Oke, dulur, kali ini saya berada di tengah-tengah alun-alun Kota Karanganyar ya, dulur ya, Jawa Tengah, dulur. Kebetulan di sini saya dari Karang Pandan, Karanganyar ya tadi ya. Jadi saya menuju ke Colomadu, sengaja saya melewati alun-alun Karanganyar ini ya. Kita menemukan untuk sebuah konten geden ya, konten geden di alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah ini ya, dulur ya. Kebetulan di sini sudah ready untuk panggung megah ya, untuk acara festival ANTV yang diselenggarakan pada hari Sabtu ya, insya Allah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 ya, dulur. Ini adalah pagar-pagar barikade, mungkin ini adalah nanti sebuah pintu masuk, mungkin di sini ada pintu masuknya. Dan ini masih berserakan untuk pagar barikadenya ya, dulur. Belum ada sebagian yang belum berdiri. Dan di sana dipenuhi dengan anak-anak muda nongkrong, remaja-remaja, remajawati. Oke, dan ini di depan masjid ya. Masjid alun-alun Karanganyar, dulur. Sini ya. Dan untuk panggung FOH, panggung dapur pacu sudah berdiri. Untuk dapur pacunya, panggung dapur pacu atau panggung monitor ya, sudah berdiri. Dan untuk panggungnya sangat megah sekali ya, Bro ya. Untuk sound systemnya mungkin datangnya mungkin kalau nggak salah itu hari Jumat ya. Karena acaranya itu hari Sabtu ya, di tanggal 25 ya. Ini festival ANTV. Festival ANTV. Dan ini untuk ini adalah dari panggung dapur pacu ya, atau panggung dari operator, operator lighting dan operator dapur pacu ya. Kalau mungkin sepertinya tinggi sekali ya, dulur. Ini masih persiapan dari panggungnya, dekorasinya. Dekorasinya belum lengkap ya, dulur. Belum lengkap, dan di sana ada tenda-tenda untuk tamu-tamu atau bintang-bintang tamu. Karena nanti akan di acara ini nanti didatangi dari bintang-bintang tamu ternama ya, bintang tamu dari ANTV, festival ANTV rame ya di alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah ini ya, dulur. Lagi sibuk masih persiapan panggung belum. Ini masih persiapan panggung. Ya, nanti di sini ada berbagai macam festival ya, pokoknya. Ini untuk konsep panggungnya sangat megah sekali ya, Bro. Wah, ngeri. Sangat mewah sekali untuk konsep dari panggungnya. Ini nanti untuk sound systemnya kurang tahu saya dari mana ya, untuk sound systemnya. Nanti kan ditunggu di hari Sabtu ya. Acaranya di hari Sabtu, di tanggal 25. Setelah acara di Colomadu ya, mungkin ya. Ya, setelah acara di Colomadu nanti acaranya. Nah, ini untuk tenda-tenda tamu di sini, bintang tamunya ada 3 lokasi titik ya. Itu di sana ada jalannya menuju ke panggung. Ini sudah ready semuanya, dulur. Untuk tenda bintang tamu. Ya. Dan di sana ada festival, itu tenda-tenda festival ya, festival bazar apa-apa ya. Ini. Seperti ini belum, udah ready semuanya. Ini kotak apa ya? Kotak sana apa-apa ya? Oral.
Ini jalan dari nanti akan dari sana ya, menuju ke tenda ini untuk tenda tamu istimewa atau bintang-bintang tamunya di sini. Ada tiga titik ya, ada tiga titik. Ini masih persiapan untuk pemasangan dekorasi dan pemasangan lighting. Itu sudah, untuk pemasangan lightingnya sudah ya, sudah dimulai untuk acara festival ANTV ya. Di sini ada ditemani dari bintang-bintang tamu ya. Ada juga serbu berbagai produk murah di festival ANTV, dan nanti untuk serbu festival produk murah nanti ada di sana ya, Tilur. Ada di itu tenda-tenda yang ada di luar. Nanti itu ada demo produk murah dari ANTV. Ya, kalau nggak salah ya. Ini untuk panggungnya. Ini nggak terlalu tinggi ya. Ya lumayan lah. Ini segini ya. Itu masih proses, itu pakai dekorasi semuanya ya, Tudur. Nanti di sini ada Guyon Waton, juga ada Nela Karisma, ada Fani Kan Kasani ya, ada bintang-bintang tamu ternama ya dari ANTV ya. Ini masih kesempatan sore kali ini, Tudur, di suasana di alun-alun Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Jadi posisinya seperti ini masih prosesnya karena acara masih 2 hari lagi atau hari Sabtu ya. Hari Sabtu mungkin untuk persiapan-persiapan harus matang ya, Dulur. Karena ini konser geden ya. Konser geden itu harus persiapan-persiapannya harus matang total. Ya. Jadi ini di tengah alun-alun Karanganyar. Dan di sini di acara festival ANTV, untuk sound systemnya nanti kurang tahu ya, kurang tahu atau belum tahu dari sound system mana, kurang tahu saya. Nanti ditunggu saja di hari Sabtu. Ya, kemungkinan di hari Jumat sudah loading ya untuk sound systemnya ya. Untuk hari Jumat insya Allah sudah loading untuk sound systemnya dulu. Ini ada, ini untuk panggung reging untuk pagar barikade yang menutupi panggung mungkin nanti ya. Ini masih berserakan. Itu dari pagernya dari sana ya, dari arah sana itu luas ya, sampai sana ya, sampai ujung sana. Dan di tengah-tengah sana ada pintu masuknya dari acara festival ANTV ini ya, Dulur. Jadi untuk kota Karanganyar ini konser geden ya, konser terus, full konser, acara full konser geden ya. Nanti di tanggal 24 di Colomadu ya, Brewok bersama Aeromek ya, Dulur ya. Ini kebetulan saya dari acara Karang Pandan, acara Gus Ikdam tadi malam ya, Dulur. Ini saya nginep di rumah temen yang ada di Karang Pandan sana ya. Ini saya menuju rute yang ke Colomadu ya. Kebetulan di alun-alun Karanganyar ini ada konten geden ya, saya sengaja turun dan saya menghampirin. Ternyata ini masih loading, acaranya katanya masih di hari Sabtu ya, Dulur. Acaranya masih hari Sabtu di tanggal 25. Oke, jadi seperti ini untuk konsepnya dan untuk acaranya. Ini di depan masjid ya, itu di sebelah sana ada Masjid Karanganyar ya, Masjid Agung Karanganyar. Ngeri. Di sana juga untuk
ada tenda, tiga tenda untuk bintang tamu dan artis-artis papan atas ya dulur, yang sebelah kanan dan kiri. Dan ini nanti akan dipagari semua untuk pagar barikade untuk panggungnya ya dulur. Panggungnya nanti akan dipagari mubeng ya, sini ya. Jadi seperti ini. Wah mewah ya dulur, mewah jos masuk. Dan di sini acaranya ada banyak artis, acara gratis dulur. Jadi acara ini gratis mungkin ya, insya Allah gratis ya dulur. Di sini acaranya ada senam sehat dan sarapan gratis ya, ada sembako gratis, ada pawai sepeda antik, dan ada festival sate Karanganyar. Ada juga bazar UMKM. Oh berarti yang di belakang tadi itu tenda-tenda itu mungkin untuk bazar UMKM dulur ya, bazar UMKM. Dan lomba mewarnai, dan juga ada lomba memasak ya, dan masih banyak kejutan yang lainnya dulur untuk acara festival ANTV ini ya. Ini acaranya untuk acara festival ANTV yang digelar di lapangan alun-alun Karanganyar ya, Karanganyar Jawa Tengah. Oke, jadi untuk konsepnya seperti ini ya dulur, jangan sampai kelewatan untuk yang di wilayah Karanganyar dan sekitarnya, Solo, Karanganyar dan sekitarnya dulur, jangan sampai kelewatan hadiri untuk konser geden di alun-alun Karanganyar ini ya, karena akan didatangi tamu-tamu istimewa. Ada Nela Karisma, Guyon Waton dan Ricci ya, ada Fani Kasani ya, ada Cis Nabati juga, Dori Nasro dan Anita KF, ada Dewi Sita juga, ada Vito Baru ya, Nita Savana juga ada. Pokoknya banyak artis yang terkenal dari ANTV ya dulur ya. Jadi seperti ini untuk konsep hari ini ya, untuk informasi dari alun-alun Karanganyar. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ada di sekitar Karanganyar dan sekitarnya ya, bisa tambah hiburan ya, tambah untuk hiburan di wilayah Karanganyar dan keseruan-keseruan yang akan disuguhkan dari festival ANTV ini ya dulur ya. Oke, terima kasih, semoga ini membantu ya dulur ya. Kita lanjut untuk ke acara di Colomadu, kita survei lokasi dulu karena acaranya mungkin besok baru loading ya, baru loading. Kita cek ke Colomadu dulu untuk menghadiri Brewok dan Aeromek ya dulur ya. Oke dulur, kita akhir dulu sampai di sini ya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. Saya akhir dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mahu.